Kita kembali ke Stadium Sultan Ibrahim. Serangan JDT terutamanya dikabarkan dengan Diogo yang mengalami kecederaan. Sentuhan pertama dalam Liga M untuk Heberti. Juga dari Johor ke Pahat. Ini dia sentuhan dari Heberti. Antaran yang terlalu jauh. Apakah itu satu percubaan yang ingin lakukan? Saya rasa dia antaran mahu mencari larian. Fizikal dia memang cukup sedap untuk seorang striker. Bola menentang Kelantan. Ya. Satu antaran yang baik. Begitu mantap di antara Afiq dan juga Hong Wan sepanjang musim ini. Oleh Noor Arawabde. Hendrik. Heberti. Kehilangan kedua-duanya. Gagal untuk mencuri bola. Dan sekarang Heberti. Arif Aiman di sebelah kanan. Dia memilih untuk terus ke hadapan. Dan kini melepaskan antara Selangor. Satu lagi. 10. Jumlah keseluruhan dari percubaan yang dilakukan oleh JDT. Heberti. Menunggu rakan-rakan untuk naik. Bagi membuka ruang. Zahil. Heberti. Baik sentuhannya. Ya, memang ada apa yang berikan kepada Quentin Cheng. Dia menarik Heberti. Ini merupakan antara jangka masa yang paling lama juga JDT terdapat melakukan jaringan. Oh! Penyerang berusia 34 tahun dari Sao Paulo, Brazil. Membuka buku akaun jaringannya bersama dengan pasukan JDT. Kita lihat apakah... Ya, hantaran tersebut memang sukar untuk mana-mana pertahanan. Ia betul-betul di pertengahan penjaga gol dan juga pertahanan di mana Safwan telah melakukan segalanya untuk mendapatkan bola tersebut. Tapi ia melantun terus kepada Heberti dan memberikan jaringan pertama beliau untuk JDT dan jaringan pertama malam ini. Tiada siapa yang boleh meletakkan kesahan itu ke atas Safwan Baharudin kerana beliau telah melakukan. Afiq Heberti. Dari Afiq Fazail. Tandukan pendek. Oh. Arif sudah terlalu jauh di hadapan. Jika hantaran tadi dapat lihat kebijaksanaan yang dilakukan oleh Heberti. Biar dapat mengesan Arif tadi yang sudah pun berada dalam kedudukan offside. Dari Selangor perlu berwaspada ketika ini sebelas mata jika mereka gagal untuk melakukan jaringan mengikat kedudukan. Akan menjadikan kelebihan 14 mata untuk JDT dan JDT juga arah mereka. Heberti. Orang baik. Percubaan dari jarak jauh dari kaki kiri yang hanya menghasilkan sepakan. Oh, selepas ini kita akan lebih banyak melihat gandingan di antara dynamic duo dari Brazil ini. Mungkin juga Arif sedikit kecewa dengan sentuhan yang terakhir beliau tadi. Sedikit kuat membuatkan bola itu sedikit jauh. Lihat, seorang penjaring utama bersedia untuk melakukan sepakan penjuru. Antara terus, tandukan dapat dilakukan. Kita lakukan satu lagi jaringan dan satu lagi kad kuning ini rasa. Kali ini untuk Brandon Gunn. Dari belakang akibat Nek Nauman dari Harimau dan kemudiannya apabila tiupan whistle panjang yang ditiup oleh Fitri Masgen, pengadil perlawanan bagi mengesahkan tiga lagi mata kemenangan yang ke-18 dari 18 perlawanan untuk pendahulu Liga Super yang juga merupakan juara Piala FA 2023. 77 minit perlawanan. Kevin Ong bermainkan peranannya dalam perlawanan ini dengan agak baik sehinggalah beliau digantikan di separuh masa yang kedua. Penampilan pertama dan jaringan yang pertama Heberti Fernandes, penyerang berusia 34 tahun untuk JDT.